Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas gebrakan Dewa United di Liga 1. Dewa United merupakan tim promosi Liga 1 musim depan, terbilang klub baru yang promosi. Saat ini Dewa United sangat serius dalam membangun klub, terutama dalam hal fasilitas. Berikut gebrakan Dewa United. Yang pertama, training camp. Pembangunan training camp Dewa United ini dimulai sejak beberapa bulan lalu. Pembangunan training camp ini berlokasi di JST Resort Bogor, di mana saat ini terlihat progres lapangan sudah mulai diratakan dan telah memasuki progres penanaman rumput. Nantinya lapangan yang dibuat ini akan mengacu ke standar internasional atau FIFA. Yang kedua, Sport Center. Tak hanya membangun training camp, Dewa United juga sedang membangun Sport Center yang berlokasi di Pagedangan, Tangerang Selatan. Di mana di lokasi ini nantinya selain ada lapangan bola, juga ada beberapa fasilitas lainnya untuk tim Dewa United Basket dan Dewa United Esport. Untuk progresnya saat ini terlihat memasuki tahap pemasangan tiang panjang dan perataan permukaan tanah untuk lapangan sepak bola. Yang ketiga, home base. Seperti diketahui bersama, direncanakan nanti untuk Liga 1 musim 2022-2023, format liga yakni sudah kembali semula yakni home away. Oleh karena itu, tim-tim Liga 1 sudah mempersiapkan home base mereka. Untuk Dewa United saat ini memiliki dua opsi untuk home base, yakni Banten International Stadium atau Stadion Madya Senayan. Soal home base, kita masih terus melakukan penggodokan. Sejauh ini, ada dua opsi stadion yang bisa menjadi kandang kami. Stadion pertama itu Banten International Stadium. Kedua, ada kemungkinan juga di Stadion Madya Jakarta, ucap manajer Dewa United, Randy Julio. Banten International Stadium merupakan stadion baru selesai pembangunannya yang sesuai dengan standar FIFA dengan kapasitas mencapai 30.000 penonton yang akan diresmikan di bulan Mei mendatang. Untuk fasilitas stadion sendiri terbilang sudah memenuhi standar Liga 1, mulai dari rumput lapangan yang menggunakan jenis sesiasion, sistem pencahayaan, ruang ganti pemain, konferensi pers, dan lainnya. Apa yang dilakukan oleh Dewa United ini merupakan hal yang sangat bagus, mengingat fasilitas bagi tim sangat penting untuk menuju sebuah klub profesional, layaknya tim-tim yang ada di Eropa, di mana fasilitas sangat wajib dimiliki oleh sebuah klub sepak bola. Semoga klub Liga 1 lainnya yang belum membangun atau memiliki fasilitas training ground bisa membangun juga. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.